Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Nawaitu ta'alima wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wal du'a ila al-huda wal dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa man sa'adatuhu sa'adah fawajaja shaykhan kama dhakarna wa qabilahu shaykh fayanbaghi an yahtarimahu zahiran wa batina. أما احترام الظاهر فهو أن لا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم أخطاءه ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة فإذا فرغ يرفعها ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه ومن سعادته السعادة. Siapa yang meraih keberuntungan? Keberuntungan apa yang diraihnya? Wajada syaikhan kama dzakarna, mendapatkan seorang guru yang dapat mendidiknya. Sebagaimana guru yang telah disifatkan di pertemuan sebelumnya. Jadi dia menemukan guru yang dapat merubah segala keburukan yang ada di dalam dirinya, baik zahir dan batinnya, dengan mengganti hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, baik zahirnya dan batinnya. Secara zahir ia menjadi lebih baik dalam beribadah kepada Allah, dalam melakukan ketaatan, dalam menjalankan ibadah. Secara batin, sifat iri, dendam, sombong, tamak dan yang lain sebagainya mulai menghilang, mulai menjauh. Yang ada pada dirinya rendah hati, memaafkan kesalahan orang, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ketika ia mendapatkan seorang guru seperti ini adalah keberuntungan. Karena apa? Karena ketika kita menemukan, itu berarti sudah pintu pertama. Kita sudah masuk pintu pertama. Tinggal apa pintu keduanya? Waqabilahu syekh. Guru tadi itu menerima. Mendapatkannya itu gak mudah. Ketika kita menemukan, belum tentu diterima. Karena itu kita diperintahkan untuk terus mencari. Sehinggalah Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan, kalau seorang murid itu benar-benar ingin mendapatkan seorang guru yang membimbingnya, yang mendidiknya, yang mendoktrinnya
untuk sampai kepada Allah, ia akan mendapatkan guru tadi itu di depan pintu rumahnya. Itu kalau murid as-shadiq, ia akan mendapatkan syekh amam dari depan pintu rumahnya. Kalau shadiq, benar-benar ingin sampai, ia akan mendapatkan guru yang mendidiknya, yang membimbingnya di depan pintu rumahnya. Tapi kalau dia enggak benar-benar, dia enggak akan mendapatkan, tidak akan menemukan. Seperti kita misalnya, kita ini pokoknya ngaji, ya enggak menemukan. Dalam beribadah pokoknya menjalankan, enggak akan menemukan. Tapi kalau kita terus semangat dalam beribadah, baik paginya, siangnya, ataupun malamnya, semangat, nanti kita akan mendapatkan seorang guru. Mencari ya, kita menjalankan serta mencari dengan semangat, pasti akan kita temukan. Nah kalau kita sudah menemukan, itu kita perlu bersyukur. Tapi sekarang mau diterima apa enggak? Karena itu kalau kita dengar cerita guru-guru dulu itu, enggak semua muridnya langsung diterima. Ada yang dengan tes ujian. Zaman dulu kan seperti itu. Kenapa? Memang orang-orang dulu itu guru yang sesuai dengan sifat yang ada. Seperti kemarin, sifat yang ada. Sehingga ketika datang murid, murid itu dites. Kenapa? Tempatnya yang jauh, desanya atau kotanya si murid itu datang ke gurunya tadi itu yang jauh, itu kemudian dites, diuji. Benar, sesuai, pantas, diterima. Langsung dijadikan. Di Hadramaut itu seperti Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mengarang kitab Risalatul Jami'ah. Beliau ketika datang ke Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib, gurunya. Tapi ketika datang enggak langsung diterima. Padahal Al-Habib Ahmad bin Zain itu berangkat dari Hautoh ke Tarim. Itu perjalanan dengan jalan kaki. Jalan kaki. Itu melewati beberapa kota. Melewati beberapa desa atau beberapa kecamatan. Dengan jalan kaki. Kalau mobil di kondisi enggak ramai, enggak macet seperti di sini, mobil itu satu jam lebih mobil. Wis bayangkan jaraknya, wis sepi lo ya, sepi. Kita jalan ngebut 80 atau 100 itu satu jaman. Ini jalan kaki. Itu datang enggak langsung diterima. Enggak langsung diterima. Diuji dulu, dites dulu, layak baru diterima. Karena itu beliau termasuk salah satu murid pilihan yang akhirnya menjadi orang yang layak untuk melanjutkan, meneruskan gurunya. Al-Habib Ahmad bin Zain. Nah ini ketika diterima, luar biasa. Lah guru itu kenapa enggak nerima? Ya enggak mau menitipkan hal yang besar kepada seseorang yang enggak layak. Kita mencari guru yang layak untuk mendidik. Guru yang layak untuk mendidik enggak mungkin memberikan sesuatu yang besar dari apa yang dia miliki untuk orang yang enggak pantas. Untuk orang yang enggak siap. Ada orang akalnya ini kurang mampu, dikasih tugas berat,
Lah kalau ada orang yang ngerti tapi dia memberikan tugas berat yang kepada orang ini, ya bodoh berarti yang ngerti tadi itu. Kenapa? Akan menjadikan apa yang diperintahkan tadi itu rusak, kacau. Kenapa? Yang dipasrai gak mampu. Lah yang masrai tahu tapi kok dipasrahkan, berarti yang memasrai gak pinter. Lah mereka ini ketika memasrahkan sesuatu, mereka harus tahu yang dipasrai tadi ini layak apa tidak. Seperti kita menaruh sesuatu dalam wadah, kita gak mungkin langsung menaruhnya. Sesuatu tersebut ini pantas gak ditaruh wadah tersebut? Oh pantas, dia akan membuka dan akan memasukkan. Oh belum pantas wadahnya, kenapa? Kotor, perlu dibersihkan. Kan gitu. Oh enggak pantas, kenapa? Walaupun bersih enggak pantas ini taruh sini. Mestinya taruh tempat seperti ini. Loh, seperti itu. Kita datang ke guru tadi, itu kan kotor. Dengan akhlak yang buruk, dengan sifat yang buruk, tercela dan yang lain sebagainya. Tapi kalau wadah yang kita miliki itu layak, pasti diterima. Tapi kalau wadah yang kita miliki itu enggak layak, enggak mungkin diterima. Enggak mungkin diterima. Kenapa? Dapat merusak apa yang akan diberikannya. Tapi kalau masalah ilmu, kalau masalah ilmu dia akan membagi kepada siapapun. Tapi masalah sesuatu yang membuat seseorang itu sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, ini enggak diberikan kepada seseorang kecuali orang tersebut itu benar-benar layak. Kenapa? Yang dititipkan nanti ini akan menjadi seperti dia, pembimbing, pendidik orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada pepatah yang mengatakan la tantikul hikmah indal juhal fatadlimuha wa la tamna'uha an ahliha fatadlimuhum. Jadi kalau kita ini kalau berbicara, ngelihat yang kita ajak berbicara. Kalau yang kita ajak berbicara ini orang yang mengerti, jangan kamu simpen apa yang kamu ketahui daripada ilmu. Sampaikan, beritahu, ajarkan, jelaskan. Kalau enggak, kamu mendolimi dia. Kenapa? Dia orang yang faham, dia orang yang mengerti. Kamu ketika mengerti sesuatu, mengetahui sesuatu, harus menjelaskan kepadanya. Inilah ayah, pantas. Tapi kalau yang ditemui orang yang bodoh, orang yang gak ngerti ilmu, walaupun dia membahas, mestinya gak seperti ini gak boleh seperti ini, kan ada orang seperti itu. Tapi kadang dia gak ngerti apa-apa. Lah ini jangan dikasih ilmu, jangan dijelaskan. Kenapa? Kamu merusak dia nanti. Merusak dia, mengganggu dia. Wis jarno wis. Gak usah disampaikno wis. Percuma, kalau dijelaskan dia gak mungkin paham. Kalau diterangkan dia gak akan mungkin terima, jarno. Tapi kalau ada orang yang layak, pantas dan bakal menerima karena dia mengetahui, mengerti, sampaikan. Sehingga dikatakan dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an natakallama 'alan nas 'ala gadri ukulihim. Katanya Rasulullah, kita para nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada manusia dengan kadar ukuran akal mereka. Jadi ketika nabi dengan para sahabatnya yang tinggal di Mekah atau yang tinggal Madinah, dengan mereka yang dari pelosok dusun, cara nabi menyampaikan itu enggak sama. Berbicara dengan akademisi, dengan berbicara orang yang bukan akademisi, loh, yang disampaikan itu enggak sama. Kalau orang terpelajar itu tata bahasanya kan enggak sama. Kalau dengan akademisi, tata bahasanya itu intelek, maki yang bahasa macam-macam itu, bahasa yang apa namanya,
apa bahasanya itu biasanya keluar bahasa intelek itu. Sesama intelek. Kenapa ini intelek itu adalah akademisi dan mereka dengan bahasa itu paham. Ketika dengan orang awam ya bahasanya orang awam. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi. Lah kalau kita misalnya duduk dengan orang awam bahasanya intelek. Bingung, wong bukan bahasa intelek lho, glowing itu enggak tahu kadang. Apa glowing enggak ngerti? Padahal bukan bahasa intelek. Apalagi dikasih bahasa intelek tambah enggak ngerti tambahan. Kenapa? Lah ini enggak sesuai. Lah kalau seperti itu, lo dapat menimbulkan fitnah. Enggak usah bahas jauh-jauh. Yang mendengarkan enggak ngerti bahasa Jawa. Mari ngono khutbah gawe bahasa Jawa. Apalagi bahasa Jawa, Jawa Inggil meneng. Kadang wong Jawa ini enggak ngerti. Lho terus ge opo sing ngrungokno ya opo ya? Dikon turu ta. Diwus-wus dilemo ngono. Kadang orang Jawanya enggak ngerti bahasa Jawa Inggil. Lah ini khutbah dengan bahasa Jawa Inggil, enggak sesuai. Enggak sesuai. Lo sampaikan dengan bahasa yang dipahami. Walaupun Jawa, sampaikan dengan bahasa Jawa yang dipahami, jangan bahasa Jawa Inggil. Enggak ngerti akhir sing ngono. Mantak-mantuk tok. Padha mik delok wayang iki. Lah ini perintahnya Allah kepada para nabi. Lah makanya kenapa seorang guru itu tidak menerima semua murid untuk didedek, digembleng? Kenapa? Melihat kesiapan seorang murid. Kalau murid tadi itu siap, baru diambil, didedek, digembleng. Kalau nggak siap, ya sudah, diajarkan yang semestinya ia ketahui aja. Sesuatu yang ini enggak, karena ini sir, ini rahasia. Rahasia itu enggak mungkin disampaikan kepada semuanya. Dalam kepolisian ada intel, ada yang lah sesuatu yang rahasia enggak mungkin disampaikan kepada semuanya, pasti disampaikan hanya kepada intel. Orang-orang tertentu. Untuk mencari ini, untuk mencari itu, hanya orang tertentu, bukan semuanya. Enggak jadi rahasia lagi akhirnya. Lah begitu juga ilmu untuk memberikan sir rahasia yang besar, yang agung, yang bisa cepat menyampaikan seseorang kepada Allah, ini enggak diberikan kepada semuanya. Tapi tertentu. Nah, makanya harus butuh kesiapan dari yang menerimanya. Nah, butuh kesiapan daripada yang terima. Lah kalau kita sudah menemukan dan diterima, nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus fayam bagi an yahtarimahu zahiran wa batina. Harus memuliakannya. Harus mengagungkannya secara zahir maupun batin. Kepada guru itu kita harus memuliakan. Kita harus menghormati kepada guru. Mau kita ini di termasuk murid yang akan digembreng, didedek untuk sampai kepada Allah ataupun tidak, namanya kita murid harus memuliakannya. Mau enggak mau. Seperti orang tua, anak kepada orang tua. Anak harus memuliakan orang tua. Mau tidak mau, mau orang tuanya ngasih duit, mau orang tuanya mendidik atau tidak, tetap anak harus menghormati orang tua. Orang tuanya gak bertanggung jawab misalnya, gak pernah ngasih duit, gak pernah didik, anak tetap wajib menghormati orang tua, wajib memuliakan orang tua. Apalagi kalau orang tuanya itu bertanggung jawab, mendidik, menafkahi dan lain sebagainya, wajib. Seorang murid kepada guru juga gitu. Mau gurunya tadi itu adalah guru yang bisa menyampaikan dia kepada Allah ataupun tidak, wajib seorang murid menghormati gurunya, memuliakan gurunya. Kenapa? Karena ia mengajarkan sesuatu yang tadinya tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Yang tadinya kita tidak mengerti menjadi mengerti. Yang tadinya kita menjalankannya salah menjadi benar.
maka mau gak mau kita harus memuliakan dan menghormatinya. Jangan kita menghormati yang bisa menyampaikan saja, enggak. Semua guru yang mengajari kita harus kita hormati. Lebih-lebih yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Lebih-lebih. Jangan menghormati kalau dihormati sama gurunya. Oh, dihormati sama gurunya baru saya hormati. Loh, keliru. Oh, berarti kalau orang tuanya enggak menghormati, dia enggak dihormati gitu. Enggak bisa. Guru harus dihormati dengan cara apapun. Lebih-lebih guru yang bisa menyampaikan dia kepada Allah harus dihormati, zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana kita menghormatinya itu secara zahir, bagaimana kita menghormatinya secara batin. Nah, itu perlu. Nah, walaupun yang akan disampaikan itu ringkasan, tapi penting. Karena menghormati guru ini di antara kunci yang bisa mendapatkan nadhra, pandangan dari guru. Lah, pandangan dari guru itu bisa membuka pintu untuk menjadikan ilmu yang kita dapatkan darinya itu bermanfaat. Dan itu yang dicari. Kalau enggak, akhirnya ilmu walaupun banyak kita mendapatkan darinya enggak bermanfaat, percuma. Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu bom merang, ya. Bom waktu bagi yang memilikinya. Bom waktu bagi yang memilikinya. Karena ilmu yang tidak bermanfaat tidak akan membuat dia semakin dekat, melainkan akan membuat dia semakin jauh. Ketika dia semakin jauh dari rahmatnya Allah, ampunannya Allah, dia semakin dekat dengan neraka. Na'udzubillah min. Dengan itu Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah, min ilmin la yanfa, daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, karena itu supaya ilmu kita bermanfaat, nah, kita perlu menjaga adab secara zahir, adab secara batin. Insya Allah akan kita teruskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan seorang guru yang mendidik, yang membimbing kita cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita menemukannya, kita diterimanya, karena kita termasuk orang-orang yang pantas untuk menerimanya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiul ummi wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada permintaan bantuan Fatihah untuk teman kita yang sedang sakit, Bapak Nur dan Rohim, atau panggilannya Ocim. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk keduanya. Allah masfih ma wa anta syafi wa afih ma wa antal muafi, la syifa illa syifauk, syifaan la yughadiru saqaman wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa anhuma kulla ta'abin syadid, waqfihima minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshi al-adid, waj'al lahum nura min nurik, wa izzan min izzik, wa nasra min nasrik, wa baha min bahaik, wa ata' min ata'ik, wa hirasatan min hirasatik, wa ta'idan min ta'yidik, ya dzal jalali wal ikram wal mawahib al idham, nas'aluka bi jayi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an takfiyahuma min syarri kulli syarr. Allah, bismillah, arkihima, Allah isfihima wa min kulli ma yu'dhihima wa min kulli ainin hasid, wa bismillah arkihima ala hadhihi niyya wa ala kunnatin salihah wa ala mana wa salih wa ila surah Fatihah. Dan bantuan Fatihah untuk almarhum Haji Imam Wahyudi. Allahumma ufir lahu wa'afi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asih madkhalahu wa'usilhu bilma' wa thalat wal balat wa naki minal khataya kama yunaka thawbul abiyadu minal danat wa'abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa'adkhiluhu aljannah wa'idhu min adabil qabr wa finatihu min adabil nar. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أبصر صالح وإلى إلى حدث نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان.
La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Allah al-ma'ruf bil-ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت فإنك ذات ولا يرضى عنا لا يدل من ولا لا يجزي من عادي تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد لما قادر نشترك نعذب لك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب تغسل كل حوبة وزلنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون